Oke, Kang Libatu, ketemu lagi. Kali ini saya akan review ya bahan-bahan waktu bolang. Nah, ini bongkahannya, kawan. Lumayan banyak dan ini spesial batunya ya. Nah, ini yang gede ini. Ini batu mata dewa. Sebenarnya saya pingin batu ini buat pajangan aja. Kalau ada yang berminat, ini buat pajangan. Tapi kalau nanti kalian enggak ada yang mau, saya akan coba kikis satu bagian benjol ini ya. Satu bagian benjolnya akan saya kikis dan kita lihat isi di dalamnya. Mungkin nantilah kalau ada kesempatan. Sementara saya masih sibuk nih dengan kerjaan ya. Kalau dari bagian bawah kita senter nih nggak tembus kan, tapi kalau dari bagian atasnya seperti tadi ya, cahayanya bagus. Ini bagian bawahnya masih kapur semua. Nah, tapi kalau di bagian atasnya kita senter ini nanti nih, tuh ya, cerah sekali, terang ya. Mudah-mudahan isinya bagus. Oke, selanjutnya ada juga ini yang putih, sama juga benjol, benjol juga ya kulit luarnya. Nah, ini kalau ini sudah kelihatan bagian dalamnya, tuh warnanya seperti ini, putih dan putih-putih pucat gitu ya. Nah, ada titiknya kayak ada mata, terus ini bisa juga dijadikan kayak angka 8 ya. Ini, nah ini matanya, ada matanya Mas Bro. Ini warnanya putih ya. Sayang nggak ada warna lain. Kalau ini yakin bersih ya tembusnya. Tapi kadang batu ini rawan ada crack yang tidak terlihat. Jadi kalau mau diolah harus dikikis pelan-pelan dulu, dilihat dulu seputarannya ya Mas Bro ya. Nih. Cakep, bahannya bagus. Ya. Ini namanya batu mata dewa atau pusar bumi. Ini dari Berau, Kalimantan Timur ya. Selanjutnya sama juga masih dalam keadaan benjol, bukan kena pukul. Ini, nah ini benjol juga seperti ini ya, di center tuh tembus semua. Nah, ini enggak kelihatan kawan warna dalamnya seperti apa. Bagian bawahnya sama dengan yang tadi ya, tapi enggak ketahuan bagian dalamnya. Nah, ini. Unik batunya, unik-unik nih. Ada benjol-benjol seperti ini ya. Nah, kita kawan. Selanjutnya di sini ada hampir sama juga, tapi ini lebih dominan ke kalsedonnya dan ini agak terlihatlah sudah warnanya. Di center tembus juga. Iya, dan di sampingnya ini, nah ini ada matanya di sini ya. Ini yang saya center nih ada matanya. Kemungkinan dia larinya ke benjolan di atas. Kan cuci dulu sebentar. Nah, ini bongkahannya seperti ini ya. Kuarsa, bagian atasnya itu kuarsa, bawahnya itu agate atau kalsedon ya. Nah, ini di sini ada matanya satu. Cuman rawan ini ada banyak retakannya ya. Ada banyak retakan ini di pinggir-pinggirnya, ini banyak retakannya Mas Bro. Kita simpan yang ini. Selanjutnya di sini ada ini pecahannya tadi ya, dari yang benjol yang nomor 2 yang putih. Itu kelihatan sini bulat-bulatnya motifnya seperti ini. Ini udah crack, jadi pas waktu tadi waktu saya tumpahin dari karung dia pecah lagi gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini sama juga ini. Pecahannya yang tadi ya. Nah, ini motifnya seperti ini kawan. Oke, banyak ya, lumayan banyak saya dapat bolang itu kemarin, saya jadikan 3 video karena memang banyak bongkahannya. Dan di sini saya review bahannya yang saya dapat kemarin, mungkin dari sebagian kawan-kawan enggak fokus waktu saya video bolang ya. Jadi skip-skip. Nah, mudah-mudahan di sini enggak di-skip karena kalau di-skip kelewat lagi bahannya ya. Dan di sini ada batu junjung derajat ya, kalsedon junjung derajat. Hampir sama juga dengan materialnya itu, sebagian kuarsa dan sebagiannya itu kalsedon ini. Ini dalamnya masih ragu dengan warnanya ya. Kemungkinan sih warnanya coklat karena dilihat dari luarnya sini ada sedikit pecahan ini. Ini warnanya coklat, kalau di center kayak merah ya. Itu bukan batunya yang merah, karena dia ada perpaduan dari kuning oranye ini, jadinya kayak merah. Nah, ini kalau putihnya nyata udah warna putih ya. Banyak kan batuan di sana kulitnya itu seperti ini kawan, kayak berkarat. Itu memang mungkin menandakan batuannya itu sudah tua gitu ya. Nah, ini Mas Bro. Cakep ya, garis-garisnya tegas nih, garis lemannya. Sayang enggak tahu nih bisa enggak diolah junjung derajatnya karena rawan juga. Batu ini banyak-banyak sekali retak-retaknya. Oke, Mas Bro.
Nah, oke, kita lanjut ke batu berikutnya. Oke, di sini sekarang ada lagi ya, bongkahan kecil. Nah, ini lebih jelas ya, kelihatan motifnya kayak seperti mata-mata. Nah, bulat-bulat gitu ya. Cuman nih saya bawa aja dari waktu Mbolang itu karena ini kurang, sebenarnya kurang bagus ya, dia banyak sekali retakannya. Tapi nggak tahu juga nanti kalau saya coba-coba kikis mungkin ada yang bagusnya ya. Ya, selanjutnya di sini ada sama juga, kebanyakan sih bongkahnya mata ya, bulat-bulat begini kawan nih. Itu ada junjungnya, di sudut ini ada junjungnya, dan tengahnya ini ada kuarsa, warnanya ini amburadul, macam-macam warnanya ya. Tuh, ini banyak betul nih retaknya, dan warnanya kurang kurang bagus ya. Ini saya bawa aja sih, saya simpan aja. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita kikis-kikis dulu, dilihat kalau ada yang bagusnya saya lanjut olah ya. Bagus ya batunya nih. Oke, lanjut di sini. Ah, ini yang angka 8 ya Mas Bro ya. Cuman warnanya ini dominan warna putih. Nah, ini ada bulat-bulat seperti ini ya. Ya, sebelumnya udah ada saya olah yang warna putih kayak putih tulang itu ya. Ini salah satu bagian dari bongkahannya. Nah, di sini ada yang bisa dibentuk kayak angka 8 ya ini kan ya. Ini bagian sini. Tapi dominan ini putih. Enggak tahu kalau dikikis ke bawah apakah dia makin putih yang coklatnya ini ya, jadi putih, atau sama seperti itu. Kalau sama bisa bentuk angka 8. Nah, di sini ada junjungnya tapi bagiannya retak ya. Ya, ini bongkahan sisa kayaknya dari bekas pecahan orang dulu nyari batu ke sana ya. Jadi kurang maksimal. Oke, lanjut di sini ada bongkahan kecil, kecil-kecil cabai rawit. Nah, ini Mas Bro. Ini kalsedon. Saya pecah bagian ujungnya terus kelihatan seperti ini. Di center ini warnanya kayak grey. Grey atau coklat ya. Kalau dibuat nih jadinya tipis ya. Gak bisa gede buatnya. Jadi agak kecil gitu aja. Terus ada garis putih sulaimannya. Ini Mas Bro. Kulitnya sama ya, warna orange. Lanjut di sini ada sama kalsedon juga, wis. Ini sudah bersih di dalamnya, bening. Tapi tidak ada motif ya. Oh, ada nih, kawan. Ada motif keris ini. Ini ya, pas bagian bawah ini kayak keris melengkung belok gitu ya. Tapi kalau diolah nggak tahu kelihatan atau enggak karena ini batunya bening. Oh, bening sekali. Nah, itu ada motif kerisnya di bagian bawah itu ya. Melengkung. Lekuk-lekuk tiga ya. Wah, banyak ya bongkahannya, kecil-kecil cabai rawit. Nah, ini yang juga sama. Nah, ini ada matanya juga Mas Bro. Kalau ini badar perak ya, yang biasa dibilang di sini batu lapis banua, dan yang saya olah juga di video sebelumnya itu batu kalsedon yang ada badar peraknya. Nah, ini bongkahannya kecil yang saya dapat. Di sana kebanyakan bongkahannya kecil-kecil kalau untuk apa lah badar perak ini ya, tapi ini di permukaan. Kalau kita menggali bisa mendapat yang sampai berat 15 kilo 20 kiloan. Memang kalau mau menggali ya dimarahin sama yang punya kebun ya, nggak boleh, itu milik perusahaan kebun kelapa sawit, jadi nggak mungkin kita mau menggali. Yang ini jenisnya kalsedon. Nah, ini kalau di center kayak merah, padahal ini cuman bias dari kulit ya, jadinya kayak merah. Kalau dikupas ini jadinya nggak merah ya. Oke, demikian bongkahan kecil. Nah, ini juga paling kecil lagi nih, bongkahnya lebih kecil lagi. Saya ragu juga mengolah ini karena dia kecil rawan retak, tapi apa-apa, ini kemarin saya bawa karena ada di sudutnya ini warna agak merah gitu ya. Nah, ini Mas Bro. Nah, ini merah, tapi nggak tahu nih sampai ke dalam nggak merahnya, karena ini kulitnya sama juga kuning kiri, sekelilingnya kuning. Lanjut di sini dengan bongkahan yang sama juga. Oh, ini junjung nih. Ini junjung derajat, motif luarnya bagus, tegas ya. Motif luarnya tegas, tapi kita nggak tahu dalamnya. Dan kalau di center warnanya orange ya. Ini orange karena kulit Mas Bro ya.
Gak tahu kalau kita kupas mungkin bagian dalamnya sedikit kayak madu warnanya ya. Madu tapi oranye-oranye bersih gitu. Cakep ini bongkahnya, cakep. Nah, kadang ada juga dari penonton setia beli batu minta diolahkan yang bagian junjungnya ini kan kayak keris nih, dibuat diolah kayak keris itu ya. Ikuti junjung, cuman nggak tahu, mungkin nantilah kalau ada waktu kita coba bentuk. Nah, cakep ya. Kristal, sangat kristal batunya. Saya senang dengan batu-batu bening, makanya kebanyakan di channel beli batu yang diolah itu batu bening gitu ya. Dan kalau batu bening, banyak peminatnya itu pemula yang baru-baru mulai melihat batu dan suka di batu bening itu pasti cepat tertarik. Nah, di sini ada badar perak. Ini kayak bulat-bulat gini. Ini harapan saya warna dalamnya coklat bersih. Seperti kulit ini ya, tapi dia bersih kawan ya dan tembus. Ini kalau dalamnya putih kayak keju, wah cakep jadinya mas bro ya. Tuh kelihatan itu badar perak ya, yang bulat-bulat itu. Ini ya, itu badar peraknya itu. Nah, bongkahnya kecil aja ya. Oke, kita lanjut lagi ke bongkahan selanjutnya ya. Ini bagus nih. Wah, banyak nih bahannya yang badar perak. Kecil-kecil cabai rawit ya. Oke, lanjut ke bongkahan selanjutnya. Kita lihat di sini ada bongkahan apa lagi. Bingung nih, pilih-pilih dulu kawan. Yang mana yang belum saya review nih? Ini bagian besar udah. Yang lanjutnya mana nih? Ini kecil juga sama nih. Ini badar perak semua kalau yang kecil-kecil. Ini ya, kecil-kecil nih badar perak. Sisa yang kecil-kecil nih, yang gede-gedenya habis. Nah, ini kan di center tembus nih ya. Wah. Kalau jadikan paling dim-dim 16, 14 jadi ini ya. Kalau dim 20 kayaknya enggak bisa. Kulitnya itu ikut. Selanjutnya di sini ada, nah ini batu yang saya tidak sangka-sangka ya. Batu ini kulit luarnya seperti ini, saya kira awalnya itu jasper. Akhirnya saya pecah sampai saya teriak tuh ngeliat. Nah, karena saya kira ini jasper, ternyata batu ini kalsedon. Dan lebih uniknya lagi, ternyata batu ini masuk ke jenis pandan ya. Saya belum berulang-ulang kali saya ngebolang, baru kali ini saya dapat yang jenis kalsedon pandan. Cuma kalau di center begini nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dilihat visual tanpa center itu jelas sekali untuk sisiknya ya, pecahan-pecahan, karena batu ini mungkin dulu prosesnya terbakar di permukaan, terbakar akhirnya melepuh-melepuh gitu, meletup-meletup, jadilah kayak sisik ikan di dalamnya ya. Nah, mungkin ini akan saya olah nih, ini secepatnya karena kayaknya saya tertarik dengan batu ini karena pandan. Ini batu pandan pertama yang saya dapat selama membolang ya. Kalau dominan isi di dalamnya itu putih ya. Dan selanjutnya ini masih di dalam lingkungan batu lapis banua, dan ini kuarsa tapi ada agatenya, akik merahnya sedikit ini ya. Ini bukan merah sebenarnya, coklat, tapi kalau di center jadi merah ya. Nah, ini sama. Nah, di sini kelihatan ada kayak bulatan itu, motif biasanya sih motif mata itu ya. Nah, nih bagian atasnya kuarsa, sama bukan di sana dominan dengan kuarsa, makanya di sana banyak kecubung-kecubung air atau kecubung ungu yang kecil-kecil itu ya, karena bahannya seperti ini, jadi kalsedon terbungkus sama kuarsa. Nah, di sini ada apa nih, sama juga ya, sini kalsedon lapis Sleman ya. Nah, ini kecil, bukannya kecil. Ini kayak banyak retak juga. Enggak tahu kenapa saya bawa itu hari ya. Yang sudah di rumah ya biarin aja lah. Kita bawa aja. Oh iya, ini karena ada motif di sini, Mas Bro. Ada motif unik di sini, mungkin kalau mau digosok pertahankan kulit ya. Tapi nantilah kita lihat apa jadinya. Dan selanjutnya yang besar, The Big Boss. The Big Boss, awalnya saya kira ini cuman bongkahan biasa, tak pecahin ternyata dalamnya, nah wow keren, maksudnya agatenya udah kristal ya, campuran ini agate, kalsedonnya bagian atasnya, terus tengahnya ini kuarsa,
bagian bawahnya karsedon lagi gitu ya. Nah kalau kadang kalau kita nemu batu seperti ini terus bening, tidak ada perbedaan warna seperti ini ya, ini kan ada perbedaan warna nih kiri kanannya. Kalau dia bening, putih atau coklat coklat semua, itu kita bisa olah menjadi cat ice ya. Ngambilnya lurus seperti ini dan udah bagian atas sama bawah. Kalau center mah tembus semua ke dalam bagian kuarsanya ya. Cakep ini batunya. Oke, lanjutnya yang terakhir. Di sini ada batu kecubung. Nah, ini ya. Kecubung-kecubung yang saya ambil walaupun kecil-kecil perintilan ya. Ini menarik aja buat saya karena bentuknya ya seperti kristal Superman. Ini warnanya ungu, cuman sayang banyak sekali retakan di bagian dalamnya dan ungunya tipis yang bagian ujungnya juga. Nah ini sama juga ungu juga ya, bagian ujungnya ini ungu tuh, bentuknya sudah kristal. Mungkin kalau digali ada yang besar bongkahannya. Nah kalau ini kecubung air ya, kayak memang sudah dipoles bongkahannya. Batuan ini banyak ditemukan kalau di daerah Bangka Belitung gitu ya, so di Kalteng, Lamandau banyak. Nah ini juga ungu bagian atasnya mas bro. Ini sama, ini agak yang putih kecubung air, cuman tajam-tajam itu cantik. Nah ini yang cantik ya, ini tinggal dibersihkan, disikat, jadinya bagus sekali ini. Tapi nggak bisa diolah ya, disimpan gitu aja ya. Oke demikian ya, beberapa bongkahan-bongkahan yang hasil membolang. Dan terakhir di sini ada juga sama badar perak. Ini warnanya agak merah ya, merah coklat-coklat, bata merah ya. Nah, itu kan warnanya coklat. Mudah-mudahan luar di dalamnya juga warnanya seperti itu, ada badarnya. Yang terakhir ini kalsedon, tapi kulit luarnya ya sama dengan yang tadi ya. Enggak tahu nih bisa diolah benda. Oke, demikian saja hasil bolang yang 3 video saya kumpulkan jadi satu di sini ya. Jadi sini review bahannya. Jadi mudah-mudahan dari bongkahan-bongkahan ini ada yang bagus, dan kalau memang ada yang berminat, tapi saya enggak jual bongkahan ya. Kalau ada yang berminat saya jual jadinya saja. Jadi silahkan ditunggu mana-mana batu yang akan saya olah nantinya. Dan jangan lupa japri aja nomor WA saya, karena saya enggak ada toko online shop, jadi semuanya melalui WA. Oke, terima kasih sudah menonton channel Beli Batu. Next kita coba olah batu-batu ini. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.